Para hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian akidah kita atau tauhid. Kita akan membahas setelah bahasan panjang tentang syirik, tentang kekufuran, dan bab di bulan yang lalu adalah tentang kemunafikan dan bagaimana hukum munafik. Dan munafik itu juga ada dua bagian, ada munafik i'tiqadi dan ada munafik amali. Dan yang paling parah adalah munafik i'tiqadi yang di dalam Al-Quran diancam dengan neraka, dan mereka masuk ke dalam neraka dengan sekekal-kekalnya dan menempati dasarnya neraka atau keraknya neraka. Dan juga tidak kalah berbahayanya kemunafikan dalam perbuatan seperti berdusta, berkhianat, ya, dan memusuhi kaum muslimin dengan sangat, dan ketika berdebat tidak jujur, dan berbagai macam tanda-tanda munafik yang disebut an-nifaqul amali, munafik dalam perbuatan, dan itu amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam bab ini pengarang atau pencatat kitab ini mengatakan al-khawfu minan nifaq wa hubutil amal. Hendaknya seorang muslim harus takut dari kemunafikan dan terhapusnya amalan-amalan salehnya. Karena kita sudah bahas tentang kemunafikan, kemunafikan ini dahsyat sekali akibatnya atau dosanya. Terlebih lagi tadi munafik amali, munafik i'tiqadi, munafik dalam keyakinan, yang seperti di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh Ibnu Salul atau Abdullah bin Ubay bin Salul, yang pura-pura masuk ke dalam Islam dan dia salat seperti kaum muslimin lainnya salat. Dia membaca Al-Qur'an seperti kaum muslimin membaca Al-Qur'an. Tapi ketika berpaling atau tidak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia justru mencela Islam. Dia menghina Nabi, dia menghina sahabat-sahabat Nabi. Intinya dia membenci Islam dan syariatnya. Dan diancam orang semacam Ibnu Salul, diancam dengan ancaman kekal di dalam neraka sama dengan orang-orang kafir. Bahkan lebih dahsyat daripada orang kafir yang jelas kekafirannya. Sebagaimana kita sudah bahas panjang lebar seperti di dalam ayat Al-Quran pada surah An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka. Nas'alullah al-afiyah. Begitu pula kemunafikan yang bentuknya amali, perbuatan seperti berdusta, ya, seperti berkhianat, seperti apa? Mencela kaum muslimin, bahkan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mempermainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mencela para sahabat-sahabat yang mulia. Ini termasuk munafik-munafik amali. Itu pun akan bisa menghapuskan amalan-amalan saleh kita yang sudah kita perbuat kalau kita melakukannya. Sehingga hendaknya kita takut terjatuh dalam kemunafikan amali itu. Ya, kalau i'tiqadi, wah, itulah harus lebih takut lagi. Ya, i'tiqadi itu keyakinan, itu harus lebih ditakutkan lagi. Yang amali pun, yang perbuatan seperti berdusta dan yang lainnya, itu pun harus kita takut terjatuh ke dalamnya. Terlebih lagi berdusta dengan agama. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan, apalagi dari kemunafikan dan kekufuran, apalagi. Tapi tetap saja beliau adalah sosok yang tawadhu kepada Allah, merendah kepada Allah. Wa yasta'idhu bihi minhu, dan beliau sering meminta perlindungan dari kemunafikan dan kekufuran. Banyak doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sebagai bentuk pengajaran kepada umatnya agar berlindung dari kemunafikan dan kekufuran.
Dan para sahabat yang memang berjumpa dengan Rasul adalah orang yang amat takut dengan kekufuran dan kemunafikan. Mereka amat takut sekali berbuat sesuatu yang diancam jatuh dalam kemunafikan. Mereka sangat luar biasa merasa berdosa, sekalipun mereka tidak sadar melakukannya. Sekalipun mereka tidak sadar melakukannya, tetapi mereka begitu takut. Takut mereka jatuh dalam kekufuran dan kemunafikan dan terhapus amalan-amalan mereka. Nah, seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sering berdoa kan? Terutama ketika pagi dan sore. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. Ya Allah, selamatkanlah badanku, pendengaranku, penglihatanku. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekufuran dan juga kemiskinan. Dari kekufuran dan kemiskinan, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Itu salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanjatkan setiap pagi dan sore, termasuk kategori al-ma'thurat. Beliau minta perlindungan dari kekufuran dan kemiskinan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memanjatkannya pagi dan sore hari. Dan ini adalah bentuk pengajaran kepada umatnya supaya dibaca, supaya mereka betul-betul takut dari kekufuran. Terlebih lagi di akhir zaman ini, kekufuran itu sesuatu yang dianggap remeh sekali, seolah-olah tidak apa, tidak dosa lah begitu. Sudah lumrah mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Dan kita sudah jelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan orang dalam kekufuran. Ya, contohnya saja menghina Nabi, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah lumrah sekali setiap hari orang banyak mencela Nabi, apalagi di media sosial. Mereka muslim, bahkan ada yang statusnya kiai juga, banyak juga yang mencela Nabi. Mereka tidak sadar sedang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dengan ucapannya ataupun perbuatannya. Berapa banyak orang, coba lihat, sedang apa? Sedang membaca salawat atau melantunkan salawat memuji Nabi, tapi mereka berjoget-joget. La ilaha illallah. Bukankah ini termasuk minal istihza? Kalau saja Nabi hidup, mungkin mereka sudah dimarahi habis dan dinasihati dengan nasihat yang pastinya Rasulullah akan marah melihat itu. Belum lagi mencela tentang sifat Nabi, belum lagi mencela tentang pribadi Nabi, belum lagi mencela tentang istri-istri Nabi dan perbuatannya. Ya Allah. Dan kita menonton, kadang kita senang menontonnya. Nabi sedang dicela, senang menontonnya, mendengarkannya. Na'udzubillah min dzalik. Dan tidak mengingkarinya. Kita pun bisa jatuh juga dalam kekufuran. Tidak mengingkari orang sedang mencela Nabi, sedang menghina Nabi, sedang mencari kesalahan-kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kita sedang dipertontonkan itu di akhir zaman ini. Orang begitu mudahnya mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabinya sudah dicela, sesuatu yang dibawa oleh Nabi pun akan juga dicela, akan dihina, dipermainkan. Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi cuma sahabat. La ilaha illallah. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sering juga memanjatkan doa, ya, supaya jauh dari kemunafikan. Ya, mungkin tercatat juga dalam kitab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memanjatkan doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hati saya dari kemunafikan. Ya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hati saya dari kemunafikan. Wa amali minar riya, dan perbuatan saya dari riya. Wa lisani minal kadhibi, dan lidah saya dari dusta. Wa aini minal khianati, dan mata saya dari pengkhianatan. Ini sering doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkannya.
ya terutama suci hatinya dari kemunafikan, dijauhkan dari membenci syariat Allah, perintah Allah, dan senang apa? Senang dengan maksiat kepada Allah. Ini kan bagian dari kemunafikan, dan di akhir zaman ini lebih dahsyat daripada di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan sekali lagi, banyak tontonan sesuatu yang bentuknya maksiat justru dibalikkan jadi hiburan buat kita, padahal maksiat sesuatu yang tidak boleh dilakukan, menghina Al-Quran, meremehkan Al-Quran dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang jadi bahan obrolan kita. Kalau kita tidak mampu untuk membentengi diri kita, mungkin dari apa? Dari bacaan-bacaan, baik di media sosial ataupun di tontonan, lebih baik kita matikan. Karena bisa jadi ketika orang mengobrol seperti itu, berdiskusi seperti itu, mencela Nabi, kemudian kita senang menontonnya, dan kita tidak mengingkarinya, kita jatuh dalam kemunafikan. Kalau orang sudah jatuh dalam kemunafikan, salatnya, puasanya, apapun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dia menghilangkan kemunafikan dari hatinya atau dari perbuatannya. Sehingga para sahabat sangat begitu takut kalau mereka jatuh dalam kemunafikan, apalagi kekufuran yang jelas dengan kekufurannya. Ya, Imam Bukhari sendiri membuat bab khusus di dalam kitab Sahih Bukharinya, babun, ya, babu khaufil mu'min min ayyahbata amaluhu wa la yash'ur. Bab harusnya takut, atau seorang mukmin harus takut seandainya amalannya terhapus dan dia tidak sadar. Dan termasuk amalan kita akan terhapus enggak sadar adalah berbuat kemunafikan. Begitu mengidolakan maksiat dan tidak suka dengan ketaatan kepada Allah, ini bagian dari kemunafikan. Berapa banyak orang menghabiskan waktunya di hadapan televisi dan HP-nya melihat maksiat, dan mereka tidak suka duduk di masjid dan salat berjamaah di masjid, dan juga membaca Al-Quran dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran di masjid atau mungkin di tempat-tempat yang lain. Berapa banyak manusia seperti itu terfitnah di akhir zaman seperti itu. Mereka beranggapan cukup dengan istighfar kepada Allah, cukup dengan minta surga kepada Allah. Ya, di dunia ini adalah kita dianjurkan, diperintahkan, diwajibkan untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam beramal dengan amalan-amalan yang saleh, bukan meremehkan amalan-amalan saleh yang Allah sudah perintahkan dan Rasul sudah perintahkan. Bukan, bukan kita menganggap remeh tentang syariat, bukan. Sehingga kita cukup dengan beristighfar saja, dosa istighfar lagi, dosa istighfar lagi. Betul, Allah Maha Pengampun, tapi logika kita, seandainya kita berbuat kesalahan dalam satu instansi yang kita bekerja di situ atau dalam satu perusahaan yang kita bekerja, fatal, apakah kelak ketika kita dikeluarkan bisa dimasukkan lagi? Belum tentu, bahkan sulit. Oleh karena itu, hendaknya kita pun takut seandainya kita ada berbuat kemunafikan, apalagi sampai di dalam hati kita dongkol dengan perintah Allah, tidak suka dan membenci kepada perintah Allah, dan membenci apa yang sudah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak doa-doa yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita terhindar dari kemunafikan dan kekufuran, banyak sekali, terhindar dari kesesatan. Ya, contohnya saja dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan kalimat, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu, Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinn wal insu yamutun. Itu doa begitu beliau, Allahumma laka aslamtu, ya Allah,
kepadamulah aku pasrah. Wa bika amantu, dan kepadamulah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamulah aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamulah aku kembali. Wa bika khasamtu, dan karenamulah aku bertentangan atau bermusuhan karenamu ya Allah. Memang boleh kita bermusuhan? Boleh, kalau memang itu adalah karena Allah. Seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memusuhi orang-orang musyrik, bahkan berperang dengan orang musyrik, bukan karena Allah. Begitu. Karena Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerai, pernah, kepada wanita yang belum sama sekali dicampuri. Kenapa? Karena dia berkata, aku berlindung kepadamu, aku berlindung kepada Allah darimu. Kemudian beliau menceraikan di hari itu juga, di malam itu juga, dan belum dicampuri sama sekali, dengan kalimat ilhaqi bi ahlik, pulanglah kamu kepada keluargamu. Kenapa? Karena seorang perempuan yang tidak pantas untuk menjadi teman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh adalah karenamu ya Allah aku bermusuhan. Seperti Rasulullah membenci orang-orang musyrik, bahkan berperang dengan peperangan yang banyak. Begitu. Karena Allah. Karenamulah aku bermusuhan ya Allah. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan-Mu, dengan keperkasaan-Mu, dengan kegagahan-Mu. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Antudillani, seandainya Engkau menyesatkan aku. Aku berlindung seandainya Engkau menyesatkan aku. Berlindung kepada Allah. Antal hayyul ladzi la yamut, Engkau adalah zat yang maha hidup yang tidak mati. Wal jin wal insu yamutun, dan jin manusia semua mati. Rasulullah doa dengan doa ini. Dan ini betul adalah ta'lim, pengajaran kepada umatnya agar membaca doa ini supaya jangan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah disesatkan oleh Allah, siapa yang bisa memberikan petunjuk? Lihatlah orang-orang cerdas, orang-orang pandai seperti di Eropa, di Jepang, mereka cerdas. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kasih petunjuk, mereka dapat petunjuk enggak? Mereka malah menyembah sesuatu yang sama sekali menurut logika lemah, bahkan hilang. Matahari disembah padahal hilang. Kok Tuhan hilang, yang disembah kok hilang? Sehingga kecerdasan belum tentu bisa membawa seseorang mendapatkan hidayah dari Allah, masuk ke dalam Islam, menyembah hanya kepada Allah, belum tentu. Toh banyak dari para sahabat dianggap tidak cerdas, bahkan budak hina, tetap mereka ketika Allah berkehendak memberikan petunjuk kepada mereka, masuk ke dalam Islam dan bagus Islamnya, bahkan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seperti Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir, dan yang lain-lainnya. Dianggap budak dan hina dan tidak cerdas. Tapi ketika Allah berkehendak memberikan petunjuk dan kemuliaan kepada mereka dunia dan akhiratnya, masya Allah, siapa yang bisa menolak petunjuk Allah ketika Allah berkehendak memberikan kepada seseorang? Begitu pula dalam kesesatan. Sehingga seorang tidak perlu bangga ya dengan kepandaiannya. Belum tentu kepandaiannya membawa kepada keridhaan Allah dan kemuliaan dunia dan akhirat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Belum tentu. Lihatlah orang-orang kafir, cerdas-cerdas, hebat-hebat. Orang Islam belum bisa buat pesawat misalkan, sudah ada yang bisa. Mereka sudah ada yang bisa membuat pesawat. Hebat betul, cerdas betul. Tapi kalau Allah sesatkan, siapa yang bisa memberikan petunjuk kepada mereka? Siapa? Dan petunjuk itu adalah mahal. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya Rasulullah mengatakan, inna Allah yu'ati dunya liman ahab wa man la yuhib. Allah kasih dunia kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Jadi dunia bukan tolak ukur, kehebatan-kehebatan, kecerdasan bukan tolak ukur, belum tentu. Wa inna Allah yu'ti din liman ahabba, dan Allah memberikan agama ini, memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya untuk masuk ke dalam agama ini, hanya untuk orang yang ia cintai saja.
Ini adalah gambaran supaya kita doa ya, supaya kita tidak disesatkan oleh Allah. Atau mungkin dengan doa-doa yang lain. Rasul sering juga dengan minta petunjuk kan. Doanya pendek betul dan kita pasti hafal. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk supaya tidak disesatkan oleh Allah. Wat-tuqa, rasa takut, wal-'afafa, kehormatan diri, terjaga supaya kita tidak jatuh dalam kehinaan-kehinaan seperti berzina dan kehinaan yang lain. Wal-ghina, dan merasa cukup dengan pemberian Allah. Ini adalah perkara-perkara yang hebat kalau orang bisa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaganya. Hebat. Oleh karena itu, hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah. Karena ini perkara, sehebat apapun kita belum tentu kalau Allah sudah sesatkan kita, sesat. Berapa banyak coba orang bergelar profesor, kuliahnya di Arab, pas pulang ke Indonesia, ngapa ngehina Arab gitu kan? Ini aneh orang. Belajar dari Arab, dapat beasiswa di Arab, ngapa pas pulang dia menghina orang Arab? Dan dapat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dengan sebab orang Arab, kenapa pas pulang mereka menghina orang Arab? Begitu ya. Bahkan menghina Islam. Katanya Islam Indonesia atau Islam Nusantara, enggak perlu ngikutin Islam Arab. Wah, Islam semua sama, akur. Syariatnya pun enggak beda-beda, sama. Kenapa orang sini sama sama orang Arab? Kan begitu. Padahal mereka banyak belajar di Arab. Banyak yang seperti itu. Itulah, kalau Allah sudah sesatkan, kepandaian mereka tidak ada faedahnya. Seperti orang bodoh mereka. Nas'alullah al-afiyah. Baik, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberikan peringatan kepada kita. Dia juga sekaligus mengajarkan doa kepada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Bahwasanya beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir Rahman." Sesungguhnya hati manusia semuanya di antara dua jari Allah. Kalau orang pengennya nyerupain Allah dengan makhluknya gini nih, dua jari berarti Allah punya jari, gitu ya. Tapi ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan bahwasanya zat saya ada di tangan Allah. Sering Rasulullah bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Sering Rasulullah bersumpah dengan kalimat itu. Begitu pula dalam hadis ini, Rasulullah mengatakan semua hati manusia di antara dua jari Allah. Jangan berpikir jari Allah sama dengan kita, itu nyebut jari. Allah itu berbeda dengan kita, laisa kamitslihi syai. Enggak ada yang sama dengan Allah, sesuatu apapun yang Dia ciptakan. Sehingga ketika Rasulullah menceritakan bahwa semua manusia hatinya itu di antara dua jari Allah, jangan berpikir jari Allah itu sama dengan kita, jangan. Sama seperti Allah itu maha melihat, jangan berpikir penglihatan Allah sama dengan kita, jangan. Allah punya penglihatan dengan sama'nya, dengan penglihatannya Allah bisa melihat semua makhluknya. Begitu pula pendengarannya. Di dalam hadis tentang neraka saya sudah bahas, bahwasanya neraka gak mau diam, kemudian diinjak oleh telapak kaki Allah. Kemudian kita mengatakan apa? Wah, ini berarti tak musyabbihat, menyerupakan Allah dengan makhluk punya kaki. Itu Rasul yang menceritakan itu. Memang kita lebih pandai dari Rasul. Rasul itu yang paling tahu dengan Allah, tentang Allah dia paling tahu. Dan jangan kita lebih pintar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyalahkan hadis kemudian mengarahkan hadis kepada makna yang tidak sahih, yang tidak dipahami oleh para sahabat di kala itu, dan bahkan jauh dari makna-makna bahasa Arab yang sesungguhnya. Begitu. Sehingga dalam hadis ini Rasul mengatakan dengan jelas bahwa semua hati manusia ya itu di antara dua jari Allah, dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Ka qalbin wahid, seperti satu hati. Yusarrifuhu haitsu yasha, Allah akan mengarahkannya kepada yang Ia kehendaki. Allah kalau mau menyesatkan manusia gampang sekali. Sekarang dia salat keluar dari masjid ini, dia bisa jadi menjadi munafik atau kufur. Bisa jadi begitu. Ketika Allah menghendaki itu, Allah mengarahkannya kepada yang Ia kehendaki, semaunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul berdoa, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkan hati kami di atas ketaatan kepada-Mu.
Ini doa yang sering diperjatkan oleh Rasul, sama seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang memutar balikan hati, teguhkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini doa yang sering dipanjatkan oleh Rasul setiap hari, karena manusia hatinya gampang diputar balik oleh Allah. Sekarang saya mungkin berkata yang baik di luar masjid ini, bisa jadi saya berkata yang buruk, bahkan mengarah kepada kekufuran dan kemunafikan. Apalagi kalau sudah ada iming-iming dunia. Karena asal-muasal manusia mau kufur dan munafik karena kecintaan mereka terhadap dunia. Apalagi memang ada iming-imingnya, jabatan kah, bayaran kah. Orang berani menghina Allah, berani orang mencela syariat Allah, orang berani mencela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti di zaman sekarang. Banyak manusia yang bersorban, berkopiah, digelari kiai, tapi banyak menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Al-Quran. Mereka memusuhi kaum muslimin dengan permusuhan seolah-olah orang muslim itu kafir, pantas dimusuhi. La ilaha illallah. Dicari kesalahan-kesalahannya, dijebloskan mereka ke penjara, mereka bahkan disiksa. La ilaha illallah. Apa-apaan. Begitu. Ini adalah fitnah yang luar biasa, yang terkadang orang awam juga bingung yang benar yang mana. Orang awam ya tidak dengan orang-orang yang alim. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang meninggalkan doa Allah musarrifal qulub, sarif qulubana ala taatik. Ya Allah yang mengarahkan hati semua manusia, arahkan hati kami di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Diarahkan terus supaya kita taat kepada Allah, jangan berpaling dari ketaatan kepada Allah. Dan doa setelah salat, dan harus dipanjatkan, dan harus dipanjatkan seperti Rasul mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal kan, apa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan ditinggalkan setelah salat. Setelah salat lima waktu doa ini kan, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku untuk selalu mengingatmu, wa syukrika dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika dan ibadah yang bagus kepadamu, bantu saya ya Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa memperbuat itu semua. Jangan ditinggalkan setelah salat kan begitu. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hati kita ini lemah? Saya yakin lemah. Seperti lemahnya kita menahan syahwat kita. Saya yakin laki-laki katanya di depan istrinya, kamu adalah terhebat, tercantik dan segala macam. Ngelihat perempuan di luar sana ada yang lebih cantik dari istri kita, berpaling kita. Berbayang kita kepada wanita yang haram. Lemah sekali menahan syahwat kita kan begitu. Sama dalam masalah perkara-perkara keimanan pun kita lemah. Apalagi tontonan kita adalah kebusukan dan keburukan, kekufuran dan kemunafikan. Apalagi. Begitu pula banyak kawan-kawan kita juga yang mengarahkan kita ke dalam kekufuran dan kemunafikan, dan begitu cinta terhadap dunia. Mana kita akan bisa mempertahankan iman kita tanpa izin, tanpa kekuatan kepada muslim yang lain, kepada saudaranya, ya sudah jatuh dalam kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan tanda-tanda kemunafikan adalah tidak menyukai sahabat Ansar. Di kala itu orang yang membenci sahabat Ansar itu tanda kemunafikan. Begitu pula di zaman sekarang, orang yang melihat saudara muslim yang lain sebagai musuhnya itu adalah kemunafikan. Itu adalah kemunafikan. Kita lihat dari Muhammadiyah misalkan, oh musuh saya ini. Dari NU, oh ini musuh saya ini. Ya itu misalnya, itu misal. Pokoknya orang kalau udah beda organisasinya, wah saya gak bisa nyatu kepada mereka, mereka musuh saya. La ilaha illallah. Tidak. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mendirikan salat dan zakat, mereka adalah saudara-saudara kita. Sekalipun mungkin ada perselisihan di antara kita, ya entah itu banyak atau sedikit, tetap saja mereka adalah saudara kita. Jangan menganggap musuh kita. Bukankah Rasul banyak hadis yang menerangkan al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimu.
Muslim dengan Muslim yang lain adalah saudara. Jangan menzaliminya dan jangan meremehkannya. Begitu. Kita sedang diuji di negeri kita kan? Ya bahkan di negeri orang lain, orang beda organisasi, wah itu saya nggak bakal masuk ke masjid mereka gara-gara beda organisasinya. Kan begitu kan? Ada di satu organisasi itu nggak mau masuk ke masjid ini, masjid orang kampung, nggak mau. Kenapa? Karena berbeda dengan amalan. Padahal sholatnya sama aja kalau sholat. Ya, cuma mungkin saja di subuh ada yang pakai kunut, ada yang kagak. Gara-gara itu enggak mau masuk ke masjid itu. Hampir kelompok masjid itu enggak mau sholat di situ. Enggak mau dia. Sekalipun masjidnya lagi dibangun, enggak ada, Jumat enggak mau ke situ. Dia pergi pada Jumat tempat lain. Jauh-jauh dia cari yang lain. Atau yang sesuai organisasinya saja. La ilaha illallah. Bahkan menerima ilmu saja enggak mau kalau bukan dari organisasinya itu. Lah kok apa-apaan ini? Ini contoh saja. Dan banyak sekarang perkara-perkara itu di negeri kita. Kalau di negeri orang perasaan enggak ada organisasi begitu, enggak ada. Salah aja Muslim sholat di mana, kecuali Syiah. Kalau Syiah kan curiga betul dengan Ahlus Sunnah. Bahkan kadang dilarang sholat di masjid mereka, gitu ya. Itu beda lagi. Tapi kalau orang Syiah sholat di masjid Ahlus Sunnah ya enggak masalah. Sholat kok enggak masalah. Ya, jadi jangan sampai kita berpecah dan kemudian muncul kemunafikan. Kalau sudah muncul kemunafikan, wasu'il akhlak, akhlak kita akan buruk kepada saudara-saudara yang lain. Memandangnya dengan pandangan musuh. Ya kalau musuh gimana sih? Harus dijauhi, enggak usah dibantu, mati disyukurin, kan begitu. Celaka disyukurin, dapat musibah disyukurin. Lah kok saudaranya dapat musibah disyukur-syukurin? Jangan begitu. Ini adalah doa Rasul yang pendek dan sering dipanjatkan oleh Rasul. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaq wan nifaq wa su'il akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari perpecahan dan kemunafikan dan akhlak yang buruk. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi saya bacakan juga doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Ma'ban. Rasul juga sering berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa 'amali minar riya wa lisani minal kadhib wa 'aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ya Allah, sucikan hati saya dari munafik dan sucikan amal saya dari riya, dan sucikan lidah saya dari dusta, dan sucikan mata saya dari khianat, menyukai perbuatan haram. Kan semua munculnya dari mata dulu kan. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang pengkhianat, yang berkhianat, dan juga isi hati. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memanjatkan doa ini. Minta dibersihkan hati dari munafik, senang dengan maksiat, benci dengan ketaatan. Itu harus hilang dari hati kita. Begitu kan? Dan juga riya, amalan riya ini juga sama, bahaya. Kita sholat ingin dipandang orang, hapus amalan kita. Begitu kan? Kita baca Quran ingin didengar orang, hapus pahala kita. Mungkin saja orang jadi DKM pengen dipuji, hebat kedekamannya, kepemimpinannya, riya dia. Apalagi jadi presiden pengennya dapat selfie, dapat segala macam pujian dari rakyatnya, hapus amalannya. Semuanya pengen disenter, bahkan sholatnya pun pengen diliput. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa saja orang yang semua amalan-amalan baiknya ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dikatakan hebat, maka dia termasuk riya, terhapus amalannya. Ya kalau pemimpinnya modelnya begitu, rakyatnya apalagi kan gitu kan. Ini ngajarinnya pemimpinnya begitu. Bahkan ustaz saja kalau lagi umroh, lagi haji, foto-foto depan Ka'bah, di-share ke muridnya atau di status la ilaha illallah. Ustaznya model begitu, gimana orang awamnya kan gitu. Ini contoh saja. Jadi ketika pemimpin-pemimpin modelnya senang dengan ingin dipuji, ingin dilihat amalan-amalan baiknya, apalagi orang awamnya, karena jadi contoh pemimpin itu kan. Begitu.
Ya termasuk kalau kita umroh lebih baik kalau mau difoto, ya udah tahu kita aja sama keluarga, udah jangan di-share kemana-mana. Lagi pakai baju ihram, cekrek-cekrek, disebar, dilihat oleh ribuan atau jutaan manusia, kawan-kawan kita misalkan ingin dipuji, saya sudah umroh, saya sedang umroh, itu terhapus amalannya, sayang kan, ongkos mahal-mahal ke sono terhapus amalannya, sayang sekali, gara-gara ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain. Itu contoh saja. Dan Rasul sangat sekali menyuruh umatnya untuk menyumputkan amalan-amalan, kecuali yang diperintahkan untuk dizahirkan, seperti sholat lima waktu di masjid. Adapun sholat sunnah hendaknya dia di rumah. Kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh begitu. Hendaknya baca Quran. Kalau memang tidak dalam keadaan-keadaan ingin didengar, hendaknya dia memelankan suaranya supaya tidak terdengar dan ria. Begitu. Dan yang lain-lainnya. Begitu pula Rasul minta supaya dibersihkan dari apa? Dusta. Dari berbohong. Berbohong pun bisa menghapuskan amalan kita. Pulang dari masjid, ya, ditanya sama istri, gimana ngajinya, Pak? Kagak enak. Ya kan gitu ya? Ya, padahal dia enak ngajinya. Itu misal. Atau mungkin apa? Dalam perjalanan dari mana, Pak? Ini ada lembur. Padahal dia apa? Main-main dengan kawannya. Kan berdusta namanya kan? Itu bisa menghapuskan amalan kita di hari itu, salat kita, dan juga mungkin kalau berpuasa, puasa kita akan dihapus sama apa? Pahalanya kalau kita berdusta. Dusta itu dahsyat. Berdusta itu akan menghapus amalan kita, ya tergantung dosanya itu fatal apa dustanya itu fatal atau tidak. Kan begitu. Begitu pula mata dari khianat. Ya Allah, sucikan mata saya dari pengkhianatan. Bapak kalau melihat istri enak, harusnya kan gitu, melihat istri itu tenang sehingga syahwat itu teredam. Jangan terbalik, melihat istri enggak enak, giliran melihat perempuan lain enak. Ini khianat namanya. Lah kok yang halal, yang harusnya dicintai, dipandang dan pahala melakukan itu, kenapa yang haram dia? Begitu ya. Bapak ngelihat TV senang, ngelihatnya cantik-cantik, giliran ngelihat istri, waduh enggak enak, demek gitu. Ini pengkhianatan namanya, pengkhianatan namanya. Harusnya kita senang melihat yang halal. Kita memandangi yang halal. Kita senang dengan ketaatan kepada Allah, senang ketika kita melihat tempat sujud tenang hati kita. Ketika kita melihat Al-Quran senang. Lah kenapa kita melihat HP itu senang, berjam-jam kuat giliran melihat Quran, baru beberapa menit mata udah sepet, berat, pengennya tidur. Khianat ini. Harusnya mata dipakai untuk kebaikan, kenapa dipakai maksiat dan lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasul mengingatkan kepada kita, ada tiga hal yang dari duniamu aku cintai, kata Rasul kan? Apa? Pertama An-Nisa, perempuan, istri-istri. Ya, apalagi? Wattib, minyak wangi. Apalagi coba? Waju'ilat qurratu a'ini fi shalah. Dan saya kalau mandang tempat sujud, kalau lagi salat nih, tenang hati saya. Ini kan fungsi mata yang harus kita alokasikan, arahkan ke situ. Bukan kepada yang lain. Kalau yang haram kita berkhianat. Dan saya yakin mata kita memang diarahkan oleh syaitan supaya senang kepada yang haram, sehingga kita menjadi pengkhianat dalam sisi mata kita. Bayangkan Rasul sudah memberikan penjelasan, mata ini adalah, pandangan ini adalah sahmun min sihami iblis, panah dari panah iblis. Ketika kita melihat yang haram masuk ke dalam hati, ketika kita melakukan ketaatan, ketaatan itu hampa, gak enak. Kalau melihat maksiat enak, kan bahaya. Sehingga seseorang ketika melihat wanita dan mahasinnya dan keindahannya yang haram, ya, ketika kita menundukkan pandangan kita tidak diperhatikan, maka di situ akan kita akan mendapatkan kelezatan ibadah, kelezatan salat, kekhusyuan dalam salat, kelezatan dalam baca Quran, kenikmatan dalam baca Quran. Kalau kita menjauhi mata kita memandang yang haram, begitu. Kalau kita masih senang dengan yang haram, kelezatan ibadah salat itu, waduh salat itu gak enak. Perasaan lama gak enak, gak buat kita tenang salat.
Begitu pula membaca Al-Quran, gak nikmat. Jadi kalau orang yang senang matanya diumbar, dilihat kepada maksiat, maka kelezatan ibadah itu akan hilang, kenikmatan ibadah itu akan hilang dari dirinya. Kenikmatan dia dengan istrinya, kenikmatan berkumpul dengan anak-anaknya akan hilang dia. Mengajarkan keluarganya itu juga akan hilang. Ya Allah, oleh karena itu Rasulullah selalu berlindung tentang itu. Ya, kita lihat saja sahabat Rasul, Thabit bin Qais Al-Ansari, suaranya keras. Kalau ngumumin sesuatu, dia jagonya, spesialisnya dia. Kalau ngumumin sesuatu, suaranya keras. Kalau dulu kan gak ada speaker, ya kan? Kalau sekarang mah suara pelan pun bisa jadi apa, bisa keras ya. Begitu. Ini Thabit bin Qais, beliau adalah orang yang sering kalau apa berceramah atau apa saja, intinya di sahabat Ansar suaranya paling nyaring dia, Thabit bin Qais. Bahkan berkata di hadapan Nabi pun sering keras suaranya. Pas turun ayat kedua surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lah. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Orang wahai orang-orang beriman, jangan kalian tinggikan suara kalian lebih tinggi daripada suara Nabi, dan jangan mengeraskan suara kalian kepada Nabi seperti sebagian kalian dengan sebagian yang lain saling mengeraskan suara. Kalau ngobrol kenceng, tapi kalau kepada Nabi jangan. Antah batu amalum, karena itu bisa menghapus amalan baik kalian. Wa antum la tashurun, kalian enggak pas, enggak sadar itu. Thabit bin Qais kan biasanya ngomongnya keras, kencang. Pas turun ayat ini langsung beliau malu enggak berjumpa dengan Nabi. Merasa jadi munafik. Turun ayat ini dia sangka menyinggung dia dan mengancam amalannya akan dihapus. Sampai gak ketemu-temu Nabi sallallahu alaihi wasallam, gak mau salat dengan Nabi, malu dia, malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencintainya nyari-nyari, kemana Thabit, kemana Thabit? Beberapa hari gak hadir salat bersama beliau, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperintahkan seseorang untuk menemui, ia mengunjungi rumah Thabit, dan ternyata Thabit di rumahnya sedang apa? Sedang pala jadi tundukkan, sedang duduk. Sedih kelihatannya, murung mukanya. Kemudian ditanya, "Ma sya'nuk? Ma sya'nuk? Bagaimana keadaanmu wahai Thabit?" "Syarrun," kata Thabit, "syarrun, keadaan saya buruk, buruk." Thabit sudah mengeraskan suaranya lebih keras dari suara Nabi, dan dia sudah terhapus amalan-amalan baiknya, dan dia termasuk ahli neraka. Thabit yang ngomong sendiri, murung mukanya. Karena sudah apa? Melanggar larangan dari Al-Quran. Jangan ngerasin suara di atas suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah menganggap dirinya munafik dan menjadi ahli neraka. Kemudian menceritakan ke Nabi tentang keadaannya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Idhhab ilaihi, temui lagi Thabit. Faqul lahu, katakan kepadanya, lasta min ahli nar, wahai Thabit, kamu bukan ahli neraka, walakinna min ahli jannah, tapi kamu adalah ahli surga." Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang bukan malah nakut-nakutin. Orang lagi takut ditakut-takutin, bukan. Tapi beliau memberikan bisyarah, kabar gembira, kabar gembira. Ya mungkin saja dia belum tahu, kemudian diberikan kabar gembira. Ahli surga, ahli surga. Langsung semangat lagi Thabit. Ceria lagi mukanya dan menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sosok Nabi, akhlaknya luar biasa. Ya, dan bahkan sering sekali Rasulullah melihat para sahabatnya cemas ketika orang-orang kafir Quraisy akan menyerang Madinah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menenangkan, "Alaikum bisakinah, tenang, tenang aja, tenang." Cemas atau tidak, tetap saja qadarullah akan berjalan, ketetapan Allah akan berjalan. Begitu pula kita diajarkan menghadapi masalah itu tenang. Mau masalah berat ataupun masalah kecil, apalagi masalah kecil, tenang. Bahkan menghadapi salat saja ketika mungkin kita akan tertinggal, alaikum bisakinah, tetap aja tenang jalannya, jangan tergesa-gesa. Itu
itu adalah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada umatnya begitu. Begitu pula Hamzalah Al-Usaidi. Abu Bakar ketika itu menemuinya kemudian bertanya, "Kaifa anta ya Hamzalah? Gimana keadaanmu wahai Hamzalah?" Kata Hamzalah apa? "Nafaq Hamzalah." Hamzalah sudah munafik. Hamzalah sudah munafik, amalan sudah terhapus. Subhanallah. Maha suci Allah, kata Abu Bakar. "Mataqul?" Apa yang kamu ucapkan wahai Hamzalah? Kok kamu mengaku munafik, munafik? Kenapa? Hamzalah mengatakan, "Nakunu 'inda Rasulillah yudzakkiruna bin-nar wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'aini." Ketika kita semua di sisi Rasul, di dekat Rasul, Rasul nyeritain neraka, Rasul nyeritain surga, sampai-sampai keduanya itu seolah-olah sudah di depan mata. "Fa idza kharajna min 'inda Rasulillah 'afasna al-azwaj wal aulad wad dhay'at fa nasina katsiran." Tapi ketika kita sudah bergaul, bercampur dengan istri, bergaul dengan anak, ngobrol dengan kawan, sibuk dengan pekerjaan, itu tentang surga neraka lupa semua. Enggak ingat. Yang ingat ini dunia, dunia saja. Nafaq Hamzalah. Ini sudah munafik Hamzalah. Hamzalah sudah munafik. Kemudian keduanya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan perihal itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hamzalah dan juga Abu Bakar di kala itu yang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Walladzi nafsi biyadi," demi zat yang diriku ada di tangannya, "in law tadumuna ala ma takununa 'indi wa fi dhikri la safahatkumul malaikatu 'ala furushikum." Jika kalian selalu keadaannya seperti ada di sisiku, ingat akhirat, ingat surga, ingat neraka, intinya mengingat syariat-syariat Allah, "wa fi dzikri," dan dalam keadaan berzikir kepada Allah, tentu malaikat akan apa? Akan mendoakan kalian. Malaikat akan bersikap lembut kepada kalian. "Ala furushikum," di atas tempat-tempat tidur kalian pun mereka akan menemani, mendoakan kalian. "Wa fi turukikum," dan di dalam perjalanan kalian, di jalan-jalan kalian, di tempat-tempat kalian, malaikat mendoakan kalian dan bersikap lembut kepada kalian kalau kalian seperti ada di sisiku dan selalu mengingat Allah. "Walakin ya Hamzalah sa'asa'a," kata Rasul, ini menyemangati ya, pelan-pelan ya, step by step lah gitu ya, sa'asa'a, ruwaida ruwaida, sa'asa'a, pelan-pelan, bertahap. Orang yang hebat ilmunya bisa saja dia beramal dengan baik, tapi orang yang ilmunya kurang, ya pasti amalannya pun dia akan kurang. Ya tapi untuk menyamakan amalan-amalan, orang yang awam dengan orang yang pandai belum tentu. Atau mungkin sebaliknya, orang pandai ilmunya baik, tapi kadang amalannya kendor, bisa jadi begitu. Kenapa? Karena mungkin fisiknya lemah. Ada orang yang awam tapi bagus sekali, semangat sekali dalam beramal. Apa yang dia ketahui langsung diamalkan, masya Allah. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Sekalipun ilmu terbatas, tapi ketika dia tahu langsung mengamalkannya, itu adalah rezeki dari Allah yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa, masya Allah. Itu yang kita mintakan selalu, ya Rabbi fili warhamni, ya kan, wajibunni warzuqni. Itu kan rizki, rizkikan ya Allah kepadaku rizki bisa beramal saleh dan kekuatan untuk beramal saleh, masya Allah. Di samping rizki mungkin makanan dan yang lain. Oleh karena itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengarahkan kita, kalau kita sedang mengaji dan di luar pengajian pun tetap mengingat Allah subhanahu wa taala. Dan apa yang sudah kita pelajari, terutama untuk mengingatkan akhirat, iya kan, tentang adanya surga dan neraka, tentang hisab dan yang lainnya, kita harus ingat setiap amalan kita dihisab loh. Setiap ucapan kita yang keluar itu akan dicek loh, dihisab semua. "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid," yang keluar satu ucapan saja itu sudah ada catatannya. Kita akan melihat catatan amalan kita. Cobalah kita ingat, bukan hanya di pengajian, di luar pengajian pun, di rumah-rumah kita, sedang santai, sedang mau tidur dan yang lainnya, kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika itu malaikat mendoakan kita dengan doa yang baik. Begitu.
Mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup, dipersilakan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada semua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, mudah-mudahan kajian kita menambah keimanan untuk kita semua, dan mudah-mudahan kajian kita dan juga kajian-kajian yang biasa kita ikuti mudah-mudahan menambah juga keistiqamahan kita dalam keimanan dan juga amalan-amalan saleh kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni kita dan memberikan keridhaannya kepada kita semua, keluarga kita dan kaum muslimin, baik orang-orang yang menjadi pemimpinnya atau orang awamnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala Ali wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maula ya salli.